disiapkan. Selaku Presiden Republik Indonesia dan Penasehat Nasional Korpri, saya sampaikan penghargaan yang tinggi kepada segenap keluarga besar Korpri yang sudah dan sedang mengemban tugas, mengemban tanggung jawab, serta mengemban pengabdian kepada negara, kepada bangsa, dan kepada rakyat di seluruh penjuru tanah air dan dunia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya mengapresiasi tema peringatan hari ulang tahun ke-45 Korpri adalah bersama Korpri meneguhkan netralitas dan meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara. Sangat tepat semangatnya dalam menyambut pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2017. Jadikanlah momentum Pilkada 2017 sebagai ajang ujian untuk netralitas dan profesionalisme saudara-saudara. Ujian untuk tetap menerapkan Panca Prasta Korpri. Ingatlah bahwa pengabdian anggota Korpri bukanlah kepada kepentingan kelompok, bukan pada kepentingan individu, melainkan pengabdian anggota Korpri hanyalah kepada negara, kepada bangsa, dan kepada rakyat. Agar Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang dalam era kompetisi global, maka rakyat membutuhkan anggota Korpri yang disiplin, anggota Korpri yang bertanggung jawab, anggota Korpri yang berorientasi kerja. Segera tinggalkan pola pikir masa lalu, seperti ego sektoral, mental priayi, mental penguasa, mental koruptif yang hanya terpaku pada formalitas belaka. Akhirnya, kepada segenap jajaran Korpri dimanapun saudara bekerja, saya ucapkan selamat menunaikan tugas dan kewajiban saudara, lanjutkan pengabdian dan karya terbaik bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara. Terakhir, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan toko online Korpri dan Korpri Expo tahun 2016. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia ke-45. Korpri maju terus.